Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 8A dalam posisi terjebak akun MiCloud ya. Kita akan coba cek apakah benar handphone ini terjebak akun MiCloud atau tidaknya. This device is locked ya. Berarti memang benar handphone ini terjebak akun MiCloud. Dan seperti biasa teman-teman, kalau saya menggunakan UMT ataupun UV itu pasti akan terkena kredit ya untuk UV-nya. Apakah kali ini akan kena kredit atau tidaknya pakai unlock tool? Saya mencoba untuk menggunakan unlock tool untuk akun MiCloud yang terjebak di Xiaomi Redmi 8A. Kita coba buka untuk unlock toolnya, klik kanan Run as Administrator, kita tunggu hingga unlock toolnya terbuka. Kita buka dulu untuk device manager, kita pastikan handphone ini terdeteksi 9008 atau EDL mode ya, dan siap kita eksekusi. Oke, seperti itu teman-teman, hubungkan kedua test point disertai tombol power untuk tegangan kejutnya, nanti pasti akan masuk ke 9008 kalau test pointnya benar. Oke, lanjut untuk Xiaomi Redmi 8A, apakah disupport untuk unlock toolnya? Saya mencoba untuk membuka akun MiCloud dan saya pastikan untuk Xiaomi ini garansi resmi, jadi seharusnya tidak akan terkunci lagi. Apakah benar bisa kita reset MiCloud-nya, Mi akunnya? Tinggal kita klik ini ya, berarti reset MiCloud, dan kita akan tunggu apakah benar unlock tool tinggal one click, handphone sudah bebas ya dari akun MiCloud, dan ini ternyata FRP-nya sekalian dibersihkan. Oke, mantap, tinggal one click aja ini. Berarti Xiaomi Redmi 8A tanpa autentikasi kalau menggunakan UV ini akan pakai kredit ya. Walaupun tidak terpotong, tapi saya rasa wajib menggunakan kredit juga untuk UV. Dan kali ini unlock tool tanpa kredit, tinggal aktivasi dan pajak bulanan. Untuk Redmi 8A langsung terbuka ya MiCloud-nya, tapi dengan catatan teman-teman harus garansi resmi. Kalau garansi distributor itu biasanya nanti akan terkunci kembali. Oke, lanjut, kita akan coba akses sampai ke menu. Masuk ke pengaturan atau setelan, kita akan cek untuk tentang telepon. Untuk nama perangkat Redmi 8A, versi pita basis aman, untuk IMEI juga aman. Untuk kita cek akun MiCloud-nya, berarti kita akan masuk ke WiFi ya. Kita hubungkan ke jaringan, kita akan coba untuk browsing, apakah bisa kita coba cek ya. Nanti bisa kita browsing atau akan terkunci kembali. Jadi wajib teman-teman, bila mana teman-teman dapati kasus akun MiCloud terjebak, itu pastikan terlebih dahulu untuk IMEI-nya, apakah IMEI garansi resmi ataukah garansi distributor. Bila mana garansi distributor, bisa kita cek lagi setelah kita hapus akun MiCloud-nya, itu kita hubungkan ke jaringannya dan kita coba browsing. Bila mana tidak terjebak akun MiCloud-nya, berarti dipastikan clean dan bisa digunakan kembali. Cara seperti ini tidak berlaku untuk garansi distributor, karena kalau garansi distributor kita hubungkan ke jaringan, akun MiCloud akan terkunci kembali. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini one click menggunakan unlock tool berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.